Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Solinabar. Kapolres Jambi Irjen Pol Mukhlis AS meresmikan pembangunan kantor Mapores Tanjab Barat dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Kapolda, kemudian dilanjutkan oleh Kapolres Tanjab Barat AKBP Ade Gesinaga dan Dim 0419 Tanjab serta Pemkab Tanjab Barat. Kapolda Jambi Irjen Pol Mukhlis AS mengatakan dengan dibangunnya gedung baru Mapores Tanjab Barat tentu dapat memberikan fasilitas yang baik untuk anggota kepolisian dalam melayani masyarakat. Selain itu diharapkan Kapolda pula pihak pelaksana dan konsultan untuk melaksanakan sesuai schedule dan tim yang sudah ditentukan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pembangunannya. Bisa memberikan fasilitas yang baik untuk anggota kita supaya bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat. Yang kedua, diharapkan juga dengan pembangunan ini, kami harapkan kepada pihak pelaksana, konsultan untuk melaksanakan schedule ataupun timeline yang sudah ditentukan sehingga nanti tidak terjadi keterlambatan dalam pembangunannya. Itu pun ya harus menjaga kualitas dan serta apa estetika daripada bangunan itu sendiri. Jangan sampai mengejar waktu tapi juga estetikanya tidak bisa diandalkan. Ya. Pengawasan. Semua bangunan saya gitu. Walaupun ada konsultan pengawas, saya punya tim pengawas sendiri sebagai pembanding, second opinion. Oke ya. Ya. Dari Tanjung Jabung Barat Jambi, Sabri, Jambi 28 TV. Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan terus berbarui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv terkini terpercaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Agus Solinaba. Sampai jumpa.